Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ali Kribo yang selama ini kalian luar biasa banyak belajar di sini. Terima kasih buat semua subscriber. So, share terus ke teman-teman. Tapi, buat hari ini, di video hari ini kita ada tamu kedatangan yang luar biasa kecil. Itu dia, ini adalah Bung Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haikal! Ams, pokoknya Ams ada Haikal di sini, dia mau tunjukkan skillnya, dia mau kasih tahu kita sebenarnya Darbuka seperti apa. Nanti kita akan ada pertanyaan sedikit dan saya akan tes dia. Sebenarnya dia bisa main semua yang saya kasih tahu atau dia sesampai berapa sih jagonya? Dia mengerti Darbuka itu seperti apa? Ayo kita lihat langsung aja. Bam, 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 duas. Wait, sebelum lanjut, support kalian adalah motivasi buat saya. Jadi, biar Ams pencet tombol subscribe down below dan nyalain lonceng notifikasi. Kalian semua sedup. Let's do the show. Lagu wajib dulu, kita langsung hajar Darbuka Anthem versi Haikal X Ali Kribo. Let's do it. Yo. Ternyata dia udah bisa main Darbuka Anthem. Walaupun kita baru bikin versi baru yang barusan, baru pertama kali, belum dilatih, belum apa-apa, baru datang berapa menit udah disuruh kayak gitu, udah bisa. Dups kan? Dups, dups benernya. Oke? Okay? Sekarang Haikal, coba saya mau ada pertanyaan satu dulu. Teknik yang paling kamu suka apa? Quadruple. Quadruple? Iya. Coba kita tunjukin quadruple. Kita main quadruple secepat mungkin aja ya. Siapa yang tahan lebih lama? Ya? Siap nggak? Siap. Kuat nggak? Kuat. Yuk. Ini aja gue udah keringetan semua nih. Dari kecil ke kencang ya. Tu wa ga fa. Dups, apa lagi? Triple. Triplet. Ya. Yuk, kita coba lagi ya. Dari pelan.
akan selai. Kita pelannya tapi pelan tempo juga ya. Itu aja dia udah ini sebenarnya bahan dengan triplet dan quadruple aja udah bisa freestyle, udah bisa jamming kan? Iya. Dia udah bisa. Haikal udah berapa lama main? Udah lama kan? Udah lama. Enggak ada yang mau tahu. Udah bro, Haikal ini sebenarnya umurnya 11 tahun. Tapi semua orang udah tahu, makanya saya enggak pernah nanya. Haikal umurnya berapa? Dia bilang 11 tahun kan makin bangga dia takutnya. Gimana gitu? Iya. Iya iya aja lu. Saya kan udah tahu nih Haikal umurnya masih berapa, dari jam berapa latihan dari pagi, ya. Terus lahirnya di mana, lain sebagainya kan. Sebenarnya kita cuma mau tahu latar belakang Haikal itu seperti apa. Tinggal saya di Pondok Terong, Depok. Oh sedih. Tanggal lahir 30 Juni 2007. Oh sedih. Berarti sekarang umurnya udah 11. Tahun ini mau 12 ya? Iya. Dups, kirain enggak bisa matematika, takutnya. Oke, okay, so Haikal mulai latihan dari buka kapan? Dari umur 5 tahun. Berarti dia udah 6 tahun. Jadi kalian kalau latihan dari buka, jangan 2 bulan, 3 bulan udah mau bisa ya kan? Iya. Nanti, oh belum bisa quadruple. Ya dia emang tahunan latihannya, nggak cepat bisa gitu. Emang harus butuh latihan yang banyak, ketemu banyak orang, berangkat jauh-jauh itu untuk cari ilmu kan? Iya. Haikal udah saya kenal dari umur berapa? 9 tahun apa? 10? 9 ya? 9. Iya, dari 2017 ya. Udah kenal Haikal. Dia tapi sekarang makin jago. Ini udah 2 tahunan, setahun lebih nggak ketemu. Makin jago sedeps kan? Yang paling susah kira-kira atau kendala yang Haikal ngalamin apa gitu? Itu sih apa? Banjir. Ya kacau. Banjir Jakarta meresahkan ibu kota. Banjir di rumah terus nggak bisa main terbuka? Iya. Mainin aja. Bingung. Aduh kan. Oke, sekarang Haikal udah 11 tahun. Iya. Saya ada satu pertanyaan lagi. Iya. Haikal mau main dari buka sampai umur berapa? Sampai saya wafat. Wah seduh. Oke, pesan buat mereka. Semangat buat latihannya, jangan pantang menyerah. Ya sedap. Umur 11 tahun aja udah bisa latihan sampai 6 tahun. Kalian udah 2 bulan udah mau nyerah enggak bisa kan? Enggak boleh. Harus latihan terus, mau belajar jamming-nya jauh, datengin aja terus. Ini kan Haikal ada seseorang yang suka nganterin tuh biasanya siapa sih? Ayah. Oh, sedap. Wah, sedap. Wah. Sebenarnya dia semangatnya dari situ, tapi orang-orang enggak tahu bapaknya jagonya seperti apa. Kalian aja gak dikeluarin skillnya. Wes, gak, anak saya dulu. Maksudnya saya lempang, karena saya lebih jago daripada anak. Maksudnya? Wah, saya yang bikin. Saya yang bikin, bener gak? Bener. Gak berani dia ngelawan, nanti sampai rumah. Wah, dikebukin. Oke, okay, itu aja buat kita kali ini. Ya. Sebelum kita tutup, ayo kamu bilang, suruh mereka harus ngapain? Subscribe. Salah ya. Subscribe. Nah, kalau orang-orang di Depok biasanya subscribe. Iya, gitu ngomongnya. yang penting gitu deh. Subscribe di bawah dan share ke teman-teman kamu. Channel Haikal juga ini ada di bawah nih, ada di deskripsi juga. Kalian bisa juga subscribe di sana. Sampai ketemu di video berikut. Kita tutup dengan freestyle sedikit. Langsung aja Haikal ikutin, bisa kan? Bisa. Langsung. Okay.
Lu nanti